Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi lain kali ini berbeda lagi dari yang biasanya. Biasanya saya ngomong sendirian. Kali ini saya coba ngikutin gayanya Bang Panji Pergawaksono, main catur sambil ngobrolin politik. Kalau kita main apa ini namanya, game reversi namanya kalau di Win. Sambil ngomongin rumah tangga. Nanti kita lihat siapa yang menang. Sudah ketebak kok sebenarnya siapa yang bakal menang. Ya, jadi buat yang belum tahu, ini istri saya, Vika. Homeschooler ya sekarang kegiatannya. Jadi aku ini mami Jin KW juga. Jin itu apa sih? Enggak tahu. Itu istrinya Ivan Badim. Oh, Mami Jennifer, enggak. Jennifer Badim. Enggak ngikutin. Ya gitulah. Jadi perkenalan dulu pokoknya langsung aja. Langsung aja lantar kalian. Kalau ingin tahu profil istri saya lanjut, buka ini aja. Buka rumahberbagi.com. Tahu Instagram juga. Iya, yeah, Instagram di, ada Vika Riandini. Vika.Riandini. Ya. Terus ya, jadi hari ini itu saya ingin tanya-tanya tentang perspektif istri saya dari sisi apa, dari sisi ya, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga juga gitu kan. Nanti kita akan membahas lebih jauh tentang apa ya, mungkin perubahan pandangan dan sebagainya, evolusi pandangan semenjak semasa pernikahan. Kami mereka sudah hampir 11 tahun. Jadi ya, sudah banyak yang inilah menikmati asam garam manis dari ada manisnya, bukan cuma asam garam. Iya, banyak kan manisnya harusnya ya. Harusnya manisnya disebut duluan. Oke, jadi ini mulainya gini ya? Enggak silang. Jadi bisa silang boleh. Kemarin udah nyoba. Gimana sih? Kok gitu sih? Dibalik. Kenapa dibalik? Itulah kekoplaan saya yang bikin Zain sering tertawa. Ini ya. Coba silang nih, kemarin kita nyobain yang lurus. Oke, siapa yang putih? Siapa? Oke, aku putih deh. Iya deh. Berarti siapa yang jalan-jalan dulu? Anda dulu. Ya. Sambil jalan sambil ya. Sini deh. Ya, jadi saya buka dengan pertanyaan. Mas, apa, Mas? Mungkin ini dulu deh. Kemarin di sisi sebelumnya itu saya sempat bahas di buku 80-20 ya. Oh iya, buku 80-20-nya masih itu di situ. Ntar deh kalau butuh diambil. Jadi di buku 80-20 itu ada pembahasan tentang. Mau tak ambilin dah? Jadi sekarang, gampang. Ya, sambil mikir. Ya itu. Jadi kan di episode sebelumnya kan saya bahas buku 80-20 ya. Nah sekarang mikir dulu. Jangan malah mikir mainnya kan. Lu? Ya. Sorry guys, kucingnya mau kabur. Biar munggah tak kok kak. Iya, oke lah. Biarin aja ya. Biarin aja. Biar berpetualang. Biar dia tahu kalau di luar tuh gak enak. Enaknya di dalam. Waktu itu mana ya? Udah gak jauh bacanya soalnya. Waduh. Sambil buka. Jadi ini mau nyoba buka. Professional relationships, 80% difference, lifestyle. Oh. Ya Tuhan. Menyebalkan sekali. Mana ya? Oh ini time belum. Sebelum time. Nah ini happiness yang kemarin. Jadi sampai Lali mau ngomong apa kan? Mau tanya mana? Ah ini. Jadi di
episode sebelumnya saya sempat bahas tentang ini, equal. Kelihatan enggak? Kok enggak? Kok enggak muter balik ya? Nah, tentang equal power or cheerful acceptance of in ini kalau di mirror gitu. Ya, intinya equal power of cheerful acceptance of inequality is the final prediction of great lifelong relationship. Jadi hubungan yang untuk memprediksi apakah sebuah hubungan itu bisa bertahan lama adalah adanya power atau kekuatan yang sama, gitu kan. Yang mana, nah ini kenapa saya membukanya, karena dulu kita waktu awal nikah itu ini ya, aku belum kerja. Terus karena istri udah lulus, jadi saya belum lulus. Saya masih di tahun kelima, masih tinggal tugas akhir, tinggal ya. Tapi gak selesai. Jadi guys, aku nikah sama dia tuh minus. Orang mulai dari nol, from zero to hero, minus. Kita from minus. Jadi aku belum lulus, belum kerja, ya adalah uang masuk dikit-dikit lah. Waktu itu ngamen organ tunggal dan sebagainya gitu. Tapi ya gak signifikan. Terus Iristi karena lulus malah dapat kerjaan ya. Sempat dapat kerjaan ya, di aku dapat kerjaan dulu dan itu sebenarnya agak miss juga ya. Kenapa? Karena dulu pas lulus itu kan aku nyari kerja itu dapatnya di mana ya? Pokoknya semacam salesman gitulah. Saleswoman. Ya, saleswoman. Ini apa sih? Bukan aku, SPG. Bukan, tapi intinya tuh aku mempromosikan kegiatan sosial gitu loh. Nah, intinya tuh itu. Yang gajinya tuh ya segitulah. Ya, tapi memang lebih okay lah gitu, lumayan. Nah, jadi pekerjaan itu sebenarnya enggak nyambung sama bidang aku. Begitu mau pindah ke Bandung ditawarin temen kan, itu malah nyambung sama nyambung banget. Heeh. Oh, beneran nyambung sama ini bidang kuliahku dulu. Itu sih yang bikin aku amazed, kayak oh iya ya, pas aku di Depok dulu malah kerjaan, lowongan kerjaannya malah yang begitu, tapi begitu pindah di Bandung itu oh kerjaannya nyambung ya. Gitu. Terus ya, jadi waktu itu udah kerja kan berarti kan akhirnya kan. Yes. Terus aku kerja. Apa ya, ada wis lumayan maut ini. Halo. Lumayan. Satu. Nah, terus waktu itu aku masih nganggur. Jadi karena aku nganggur, jadinya apa ya? Ya istri udah kerja. Terus aku nganggur, berarti kan tidak equal power ya. Dan apa? Oh iya. Apa? Lupa kalau ini. Masih. Waduh, ini imbang ini bisa ngasih macam-macam. Apa? Ya. Gak terima. Lupa kalau ada itu. Terus. Karena tidak equal powernya dan saya sebagai yang lebih rendah powernya itu tidak cheerfully accept gitu, tidak yeah. Secara bahagia menerima inequality itu gitu. Jadi apalagi ya dari yang saya yakin sih suami kan wajib menafkahi keluarga ya, istri dan anak-anak, jadi merasa kedikdayanya tercabik-cabik. Itu loh, yang rebutan saja. Iya, jadi dulu itu ada apa? Sajadah mas kawin. Mas kawin kan bisa lah, mas kawin ada emas sama seperangkat alat salat. Itu seperangkat alat salatnya itu ada sajadah. Itu sajadah yang paling bagus di rumah kita waktu itu. Terus apa? Ya waktu itu kan dipakai sama kamu. Aku pakai karena paling bagus kan. Terus aku bilang, itu kan punya aku gitu. Marah. Terus aku marah. Terus aku ambil sajadah gitu kan. Aku yang masa gitu doang gitu kan, padahal di balik itu sebenarnya ada rasa tadi, ada beban tersembunyi. Iya ya, udah nggak bisa apa, nggak belum punya penghasilan, nggak bisa nafkahin keluarga, terus nge apa ya itu tadi
barang-barang haknya istri ya, itu emang haknya istri sebenarnya, cuman ya dia klaim gitu kan, jadi merasa merasa apa nista. Akhirnya waktu itu akhirnya ya itu jadi masalah, tapi ya selesai. Cuman setelah itu alhamdulillah dapat kerjaan ya. Waktu itu hamil dulu, hamil Najmi. Iya, aku hamil tuh di PHK loh. Iya. Kaget aku. Kok di PHK? Karena katanya kalau mereka sih alasannya ini udah terlalu banyak orang gitu kan. Jadi memang sih waktu itu banyak yang masuk, anak-anak baru itu masuk gitu kan. Jadi itu anak ITB semua gitu loh. Aku UI doang. Aku UI sendirian. Terus katanya kerjaannya lagi gak banyak, jadi kita berhentikan. Udah kebanyakan orang, kerjaan gak banyak gitu. Intinya sih gitu. Cuman kalau aku ngerasa sih kayaknya gara-gara hamilku tuh kan berat ya. Muntah-muntah terus. Jadi produktivitas aku yang biasanya 100, itu 50% aja tuh gak nyampe gitu. Ya aku bisa memahami sih, kalau memang harus ada yang dikeluarkan, otomatis ya pasti akulah yang dikeluarin. Terus tau gak waktu itu lagi di pas diwawancara, bukan diwawancara, pas dikabarin gitu kan, aku ngeliat ke jendela gitu, terus diam. Terus ibunya nanya, "Fik, gak apa-apa kan?" Aku bilang, "Gak apa-apa." Batinku, "Yupi, gak apa-apa." Ya apa-apa aku di PHK gak apa-apa. Allah, itu sih kalau ingat momen-momen berat. Tapi ya terus kamu dapat kerjaan yang gajinya lebih tinggi dari gaji aku, padahal kamu kerjanya cuma part-time. Karena masih sambil kuliah. Nah, akhirnya ya di situ power struggle-nya jadi berbalik ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau buat saya sih bukan berbalik, tapi buat saya sih jadinya ya, kembali ke normal. Karena menurut saya normal. Ya harusnya saya sih begini. Ya saya nggak maksa istri buat kerja. Tapi juga ya lebih senang kalau istri di rumah karena bisa ngurus anak kan gitu. Tapi ya kalau dia ada kesempatan karir silakan gitu aja. Cuman memang ternyata faktanya waktu itu ternyata prospek karir saya lebih bagus. Saya tadinya waktu itu dari sisi penghasilan ya. Jadi saya bisa dapat penghasilan hampir 2 kali lipat padahal saya dua. Dua. Enggak sih. Ya 50% lah. Jadi lebih tinggi dapat penghasilan 150% dari penghasilan sampean, padahal saya masih part time waktu itu kan. Iya. Jadi asumsinya setelah itu full time ya harusnya bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Mm-hmm. Jadi ya, dan waktu itu karena hamil juga sih. Jadi sebenarnya kalau enggak di PHK sebenarnya juga bakalan berhenti juga mungkin ya, karena enggak kuat kerja. Cuma gara-gara PHK jadi ada kesan jadi dramatis sih. Ada kesan dinistakan deh mungkin jadi. Iya. Nah, terus dari situ gimana tuh ininya? Apa? Transisi kan tadinya sempat kerja, terus akhirnya nggak kerja. Itu gimana? Ya, sebenarnya aku kerjanya kan juga cuma berapa? 2 bulan ya? Oh, 2,5 bulan ya? Iya, 3 bulan lah, kira-kira itulah. Jadi ya, ya... Nothing change sih. Nggak, gini-gini. Yang paling bikin aku down itu waktu itu kayak di 5 tahun pertama, enggak lah, di 2-3 tahun pertama itu kayak mimpiku tuh kayak kepangkas semua gitu loh ya. Jadi dulu kan aku punya, aku emang nggak pengen langsung kerja sebenarnya, tapi pengennya tuh langsung kuliah. Nggak mimpi ya, bukan pengennya, tapi mimpinya itu pengen langsung kuliah. Karena normalnya di kampusku tuh dulu gitu, kayak udah lulus ya yang bagus itu kuliah S2, S3 di luar negeri. Iya. Gitu kan, pengennya tuh gitu. Cuman ternyata punya anak itu dan jadi ibu rumah tangga itu gak semudah yang dilihat orang. Dan mungkin orang lain lebih mudah mungkin, tapi setiap orang itu kondisinya beda-beda. At least dari kehamilan aku tuh berat. Buat aku tuh udah kayak orang sakit, orang hamil. Padahal teman-teman aku, mereka hamil itu bisa sambil kerja, naik motor, belanja, pokoknya enak gitu. Aku ngelihatnya gitu kan. Jadi aku pikir dengan hamil aku bisa mempersiapkan keberangkatan aku buat S2 gitu kan. Tapi kenyataannya kan enggak kayak gitu. Terus juga karena aku pengen ayolah kita
kemana keluar gitu kan, aku nanti kuliah, kamu kerja apa, kayak cuci piring, kayaknya gak mau. Keluarnya maksudnya ke luar negeri ya? Iya. Luar negeri? Iya. Ya emang sebenarnya kita, kayak kalau saya, kalau teman-teman ada yang baca blog saya di pejuangku.com itu, apa sama namanya? Oh, nice. Di pejuangku.com itu saya sempat menuliskan tips nyali tinggal di luar negeri gitu kan, kurang lebih itu judulnya. Itu nanti mungkin saya akan cantumkan di deskripsi. Di sana saya menjelaskan ya bahwa kami memang sudah sejak awal memang pengen keluar negeri ya, pengen setidaknya mencicipi lah bagaimana tinggal di sana, kalau bisa mungkin sambil belajar kuliah gitu kan. Atau kalau saya sih karena S1 aja udah lama 6 tahun ya, jadi agak malas kuliah lagi, jadi pengennya sih mungkin kerja aja di luar negeri gitu kan. Nah cuman ya tadi kalau opsinya kerjanya harus di luar keahlian saya gitu kan, atau mungkin dia pekerja kasar lah misalnya gitu ya, misalnya pekerja apa kerah biru gitu ya, itu lagi-lagi nanti ada power struggle lagi nanti mungkin gitu kan. Saya khawatirnya itu, jadi kalaupun istri misalnya berhasil dapat kuliah di luar, dan saya sebenarnya sambil pelan-pelan juga sambil nyari-nyari tuh kesempatan kerja di luar gitu kan. Jadi ya kayaknya sebelum saya bisa dapat kerjaan di Singapura tuh saya udah nyoba mungkin berapa kali ya, kayaknya 5 atau 10 kali ada sih kayaknya ya. Entah yang nyoba atau nggak ditanggepin, atau mungkin sempat interview, ngobrol, telepon, sempat wawancara. Wawancara saya jawab, nah. Gitu. Jadi saya ditanya suatu pertanyaan, harusnya jawabannya iya. Kalau jawabannya iya, saya ya itu poin plus lah gitu jawabannya iya. Tapi saya jawabnya, nah, iya gini gitu kan. Jadi dalam bahasa Inggris ya, nah, seret gitu. Nah itu no. Nah terus setelah selesai wawancara kan saya ditolak akhirnya. Saya pikir-pikir, jangan-jangan waktu itu saya bawa jawab nah itu dia dianggapnya no ya. Nah, saya enggak pernah gitu gitu. Padahal pertanyaannya pernah ini enggak? Nah, ya saya pernah gitu ini gitu. Harusnya gitu, cuman ya gitulah. Iya. Intinya ya itu kejadian konyol sih waktu nyoba kerjaannya. Tapi intinya saya nyoba ngelamar kerjaan di luar negeri itu udah berkali-kali lah. Iya, terus nah habis itu ya udahlah, ayo kita coba. Oh iya. Ini boleh enggak sih sebenarnya kita masang menjauhi langsung gitu? Atau emang nggak boleh? Nggak tahu sih. Ya, ntar mungkin teman-teman yang bisa koreksi aja. Sama kayak Panji main catur. Raja ini salah posisi ini. Dikoreksi sama orang di komentar di YouTube. Aku juga komentar gitu. Udahlah. Ntar kalau ada yang ngoreksi aturan permainannya, ini boleh apa nggak ini sama ini? Saya gitu enak. Ini enak gue. Iya juga. Tapi kamu semalam gitu. Iya ya. Ya aku kalah wah. Yo, digituin. Ya udah. Terus sekarang boleh nih aturannya gini. Enggak boleh deh. Gimana dong? Aku juga enggak tahu, ntar lihat lah aturannya. Jadi kunci. Bingung Dewi akhirnya. Mau dapetin dia kayak gini. Dapetin dia kayak gini. Gini lah. Lah semalam aku digituin. Iya. Sama mulut sama Mami? Iya. Lupa. Iya banget. Orang aku udah begini, terus kamu masang di sini. Ah, pokoknya kayak gitulah. Dampak gak baca aturannya dulu. Terus apa tempat tadi balik di? Nah, kan, ya kan tentang ini. Iya lah, pengen keluar negeri gitu kan. Jadi, terus waktu itu kan udah stres banget kan. Terus di akhirnya ya udah aku bikinlah rencana 5 tahunan, kayak 5 tahun kuliah, 5 tahun berikutnya ngapain gitu-gitu loh. Terus habis itu kan aku getol belajar IELTS. Iya, waktu itu sampai tak. Sampai dibeliin belajar les, beliin kursus, berangkatin atau anterin ke tempat les saya waktu hamil itu. Ambil les IELTS gitu kan. Yeah. Maksudnya les bahasa Jepang gitu ya, pernah ya? Yeah. Kita pernah les bareng-bareng les bahasa Jepang. Itu ambil di gede, TV. Udah agak enakan itu. Yeah. Jadi bisa. Nah terus itu kan aku belajar IELTS, aku pengen ngejar LPDP. Ternyata pas mau daftar, udah merasa siap IELTS kan, udah dapat skor yang lumayan bagus. Tapi belum tes yang ini ya, belum ya, tes baru yang mahalnya. Uji coba lah ya, trial gitu kan. Tapi uji cobanya udah bagus. Terus okay, aku siap tes IELTS yuk gitu kan. Tuh kan si kucing kesana. Bus. Nah, biarlah. Ntar juga balik sendiri. Ya Tuhan. Terus abis itu LPDP mengeluarkan peraturan baru.
tidak boleh, kalau masih S2 nggak boleh bawa anggota keluarga, itu kan? Iya, jadi dulu itu sebelum tahun itu yang dikirim LPDP S2 itu bisa bawa keluarga, kalau nggak salah setelah tahun kedua gitu, tapi masih bisa. Nah, kalau sekarang, jadi ya semenjak tahun itu, aturan itu nggak boleh, dan itu hanya berlaku untuk yang S3. Ya, sedangkan kita kan maunya S2 dulu ya cari, karena ya, kita juga belum tahu sih kalau ada program yang bisa lompat langsung S3 sebenarnya waktu itu. Kalau tahu mungkin kita tetap nyoba tapi S3 mungkin ya. Tapi ya intinya semenjak dapat informasi itu udah harapan kita langsung pupus lah, akhirnya bahkan apply pun enggak jadinya, jadi enggak apply beasiswa. Itu sedih juga itu. Iya, itu sedih banget, kayak ya ampun, aku kalau mau kan gini, mau ke luar negeri tapi aku enggak mau pisah sama kamu sih. Iya kan? Jadi iya. Emang kita tuh pokoknya prinsipnya dimanapun itu ya bareng-bareng kan gitu kan, dan aku pengennya tuh S2 ya tetap sama kamu dengan LPDP plus kamu kerja gitu kan. Tapi ternyata LPDP aja gak bisa, jadi kayak pupus lah harapan. Sebenarnya di lain sisi bisa juga kalau mau nyoba apply, aku sambil apply kerja juga, cuman kan kalau aku gak ada pekerjaan akhirnya tetap tadi harus pisah misalnya gitu kan, harus pisah sementara setahun paling enggak gitu. Jadi tetap kalau S2-nya 2 tahun ya 2 tahun kan. Jadi akhirnya itu enggak jadi, bahkan apply pun enggak akhirnya, karena saya juga enggak yakin bisa dapat kerjaan saat itu. Ya, belum. Dan memang juga, memang ternyata setelah, maksudnya nyatanya setelah itu, setelah ada info itu, saya juga enggak tahun depannya dapat kerjaan juga langsung kayak baru beberapa tahun setelahnya bisa dapat kerjaan di Singapura kan gitu. Gitu. Nah, terus akhirnya setelah itu gimana tuh mengelola diri? Aku tuh dulu sempet loh, kan pas Nazmi lagi susah-susahnya, anak pertama, lagi toddler. Ini mana yang belum? Belum ya, aku belum ya. Jadi N. Oh iya. Ya udah, enggak boleh mojok-mojok gitu ya. Iya. Ya udah. Apa kan Nazmi lagi susah-susahnya. Itu pengalaman pertama jadi ibu yang ngadepin toddler, yang mana sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka anak kecil gitu kan. Jadi kayak ya Allah hidupku, nangis tuh aku tiap hari kalau kamu kerja, kalau inget tiap hari tuh nangis kayak ya ampun hidupku kok gini banget, nggak berguna gitu. Kok aku nggak bisa ngapa-ngapain, kerja pun nggak bisa karena ada anak gitu kan. Tapi mau kuliah juga nggak bisa karena ya itu tadi kondisinya gitu. Itu bener-bener ya aku ini tadi itu bener-bener ngeberatin banget. Nah, turning pointnya adalah apa ya, turning pointnya ketika aku ngelihat kok karir kamu bagus terus. Nah, awalnya emang sih pas kamu karir, aku ngerasa karir kamu mulai tertata bagus gitu ya, aku tuh awalnya ngerasa ada rasa iri. Awalnya ada rasa iri. Tapi ya wis sok duitku tekan kono. Ya gimana? Kalau karirmu makin bagus kan duitnya makin banyak, akunya makin enak gitu kan. Gak, mikir sederhananya gitu. Enggak banyak juga sih itu, tapi intinya begitu ya. Jadi kalau kamu membaik kondisinya kan aku juga makin enak juga, intinya itu. Terus dari situlah mulai agak berdamai pelan-pelan gitu, sama ya meyakini aja sih kayak apapun yang terjadi sama aku sekarang itu jauh lebih baik daripada masa lalu aku gitu. Ya masalah nggak usah diceritain lah ya, tapi intinya kondisi masa lalu itu yang bikin aku tuh waktu itu jadi ya kuat gitu, kayak lah kamu tuh mau nyari yang kayak gimana gitu loh, kamu tuh mau minta hidup yang kayak gimana emangnya gitu. Ini juga sih mungkin yang bikin masa lalu aku itu juga, yang masa lalu dan background ya, yang mungkin bikin aku jadi kayak oh ya bersyukurlah di kondisi ini daripada harus menghadapi masalah yang dulu gitu. Iya. Loh masih mending lah susah sama kamu daripada sama masa lalu aku. Masa lalu itu juga unik, banyak ya, banyak lah gitu. Ntar kalau kapan lah kita cerita di sisi lain. Aduh, aku yang malu tapi. Aku juga banyak lucu-lucunya masa lalu. Gitu. Jadi, ya. Itu poin 80-20 yang mana tuh? Itu masuknya kayak itu
yang saya sempat bahas di episode sebelumnya lagi, kalau hanya dengan mengubah frame mindset, iya, membagi ulang reframe masalah yang sama itu bisa jadi beda, kita persepsikan secara berbeda. Sehingga itu mempengaruhi state apa of happiness kita, ya. Jadi mempengaruhi lah kalau menurut aku. Iya, jadi sama-sama enggak kerja, sama-sama enggak dapat kuliah S2, sama-sama apa ya? Enggak dapat mimpi gitu. Iya, lah, intinya sama-sama mimpinya waktu itu belum tercapai gitu kan. Akhirnya ya bisa berdamai dengan itu. Iya. Dengan cara membagi ulang, oh ternyata ya seburuk-buruknya kondisi saat ini itu masih ini masih the best state of life gitu yang kita dapat gitu kan. Itu dari dulu tuh emang yang aku pikir tuh kayak gitu. Makanya ya enggak apa ya? Ya berat, aku enggak menyangkal dulu itu sangat berat. Kalau aku ngelihat sekarang juga masa lalu tuh kayak oh my god gitu. Tapi kalau ngelihat masa lalu lagi itu kayak ya ampun Pak, aku bisa sih kayak gitu. Gitu. Itu terus akhirnya mulai berdamai sama dikasih wadah sama kamu kan buat bikin rumah berbagi.com yang sampai sekarang masih ada. Itu lucu juga itu isinya. Jadi saya ya kan saya software engineer ya bikin website ya, tapi kalau teman-teman sambil tahu, jalan dong. Mana yang mana? Aku mana tadi? Aku tadi ini ya. Mana? Enggak, kan aku kan di semen ini kan. Sudah aku ini terus kan. Emang aku belum ya berarti? Belum, ya? belum. Oh. Ya, jadi kan saya software engineer kan. Jadi saya bikin website. Ya saya bisa bikin website, cuman sebenarnya waktu itu saya punya skill issue. Waktu itu saya punya skill issue karena apa istilahnya? Ya kan saya kuliah lama, tapi bukan karena saya nggak bisa menyelesaikan mata kuliah dengan baik, ya mata kuliahnya baik lulus, tapi yang saya akui bahwa saya lemah waktu kuliah itu saya nggak banyak eksplorasi apa. Aku gimana sih? Enggak jadi. Aku kesini aja. Yang saya enggak jadi. Saya akui kalau di kuliah saya lemah ya. Dari sisi praktikum. Jadi maksudnya gini, saya enggak banyak eksplorasi coding gitu kan. Jadi sebenarnya waktu awal nikah pun juga enggak begitu pede dapat kerjaan programming itu. Ya. Lebih pede kerjaan organ tunggal sebenarnya. Yang amen dulu dia. Yang amen nikahan teman gitu-gitulah. Cuman pada akhirnya apa ya, ya karena itu sudah jadi kerjaan sehari-hari kan, akhirnya saya cobalah iseng-iseng bikin apa, prakarya, bikin karya di luar kerjaan, yaitu bikinin blog website buat website istri rumahbagi.com. waktu itu masih pakai WordPress gitu kan, yang penting ya hosting ala kadarnya lah, murah-murahan dulu gitu kan. Terus tulisannya pun juga kan apa ya, kalau lihat tulisan zaman dulu, kalau teman-teman lihat blog rumahbagi.com scroll ke atas paling tulisan yang paling lama emang agak inilah, kelihatan ada perkembangannya lah ya. Ayah bentar deh, ini ada kopinya nggak sih? Ada kok, tak masukin kopi yang Roma tapi itu harusnya. Kok nggak ada bau kopinya, coba. Wes tak masukin kopinya kok? Nggak ada ya? Coba deh. Ya jadi susu doang, lupa ada kopinya. Bikin kopi nggak pakai kopi ya Tuhan. Wes tak ambil dari kopinya. Nggak ada nih. Emang dari tadi kok manis? Masuk kopi ini kopong, ya wis lah. Karena harusnya itu kopi Roma, ini kopi Shanghai. Tapi Romanya entah kemana. Aku hitam kan ya. Aku tadi ini. Nah jadi waktu itu saya bikin website, terus ya dari sana istri mulai bisa. Saya tadinya apa ya, menuliskan apa yang ada di pikirannya, mulai berbagi. Intinya meskipun tidak kerja, tidak kuliah, tapi punya sesuatu produktif yang bisa dibilang berproduktif, berkarya, berkarya gitu ya. Karena penting kan untuk ngisi apa, ngisi kepala kita itu kayak gitu-gitu ya, berkarya iya. Itu. Jadi itu penting untuk meningkatkan rasa percaya diri ternyata. Si blog itu tuh membantu aku meningkatkan rasa percaya diri di saat lagi down banget itu, karena ternyata dengan menulis oh banyak tuh teman-teman yang butuh tulisan aku, pengalaman aku gitu, jadi kan merasa dihargai. Nah ketika mulai merasa dihargai kan rasa percaya diri tuh meningkat, dari situ harapan hidup meningkat.
harapan hidup. Maksudnya ya kita jadi lebih semangat aja menjalani hari gitu. Mana tadi? Begini. Terus habis dari blog. Sambil cari kucing. Oh, ada kucingnya. Iya sih lulu aja. Tahu sih Taylor. Tadi sih dia ke bawah. Tolong dijaga lagi entar. Apa? Itu. Oh iya, terus turning point, mulai turning point-nya kan di situ. Terus akhirnya kan kita pindah ke Singapura. Nah, di situ yang menurut aku tuh benar-benar kayak oh, ibu rumah tangga tuh sekeren ini. Iya, jadi selama di Indonesia merasa ibu rumah tangga itu status yang menghinakan mungkin bisa bilang ya, karena ya udah jauh-jauh, apalagi lulusan S1 gitu kan, di UI lagi. Lulusan kan. S1, UI, cum laude, coba. Jadinya terus, cuma ngurusin anak di rumah terus, gitu kan. Orang tua juga dulu nguliahinnya kayak apa gitu kan, perjuangan nguliahin orang tua kayak apa, terus kok di rumah aja, ngurus anak aja gitu kan, kayak ya dipandang gimana gitu. Anak-anak pertama yang S1 juga kan di, iya. Di keluarga gitu kan. Benar. Jadi kayak terus buat apa selama ini gitu loh. Nah, akhirnya kan terus pindah ke Singapura. Disitulah aku bertemu dengan teman-teman Indonesia yang bahkan mereka itu dokter-dokter dan mereka jadi ibu rumah tangga. Dan teman-teman tahu ya kuliah dokter itu kuliahnya berapa lama? Iya, mereka perjuangannya mau iyalah. Kalau saya 6 tahun S1 biasa. Mereka 6 tahun itu normal itu dokter 6 tahun itu. Belum lagi itu lain. Normalnya 6 tahun, belum biaya kuliahnya setinggi apa gitu kan. Ya oke lah mungkin mereka dari keluarga kaya. Ya tapi tetap aja yang dikeluarkan kan ya berat gitu. Minimal kan. Waktu udah 6 tahun terbuang kalau kita bicara itu ilmunya enggak kepake itu. Gitu ya. Terus yang kedua, tiap kali aku ketemu orang Singaporean. Aku ketemu Singaporean, terus aku nanya, aku ditanya. Kamu kerja apa? Aku di rumah aja ngurus anak. Wah, enak banget lah gitu lah bahasa sing pakai logat Inggris mereka. Wah. You must be apa? So good lah gitu. Enggak, you must be so rich lah. You must be so rich. Ya, aku cuman ketawa-ketawa aja. Terus sampai mereka tuh sering banget bilang, "Oh, I want to be like you lah. Just at home, taking care of the kids and do whatever you want. I don't wanna work like this lah." Itu banyak banget yang gitu. Ada tetap angkel-angkel yang kadang-kadang rese. Oh, sayang lah kamu gak kerja aja. Satu, dua aja. Tapi yang lebih banyak itu yang appreciate. Yang ngerasa kayak, wow, aku juga pengennya kayak gitu, gitu. Nah, dari situ, jadi, ternyata aku, posisi aku itu banyak yang diidamkan orang. Ini termasuk contoh itu yang membekai ulang lagi. Dan ada juga kan yang bilang kan kerja nggak cuma gara-gara sayang duit, kita kan juga butuh aktualisasi diri gitu kan. Ya aku nggak menafikan itu, aku juga butuh aktualisasi diri, makanya aku tetap belajar, aku tetap memutuskan untuk homeschooling. Itu juga salah satu bagian dari aktualisasi diri, karena ketika aku mengerjakan pekerjaan rumah, homeschooling dan sharing, apa ya, I do it professionally gitu. Aku bikin jadwal, aku bikin kurikulum. Aku jadi benar-benar bahkan kan aku sampai minta meja kerja, minta peralatan buat ya kerja lah gitu kan. Jadi ya itu yang bikin aku ngerasa aku bisa mengaktualisasi diri walaupun istilahnya nggak dapat gaji gitu kan. Tapi melihat perjalanan kita dari minus sampai sekarang gitu tuh aku ngerasa dan yakin kalau oh ternyata gaji itu bisa lewat kamu gitu. Karena gaji itu sesungguhnya dari Allah gitu kan. Nah, dari situ yang makanya aku ngerasa kayak ya udahlah, I do the best I can do gitu kan. I do my best gitu maksudnya. Terus perkara rezeki ya tak serahkanlah Allah gimana gitu. Yang penting aku cuman mintanya ke Mas Zain adalah pokoknya kalau terjadi sesuatu kamu itu harus ada plan. Jadi jangan membiarkan aku ditinggal tanpa apa-apa gitu maksudnya. Jadi harus ada plan yang jelas gitu. Nah, dan kamu membuktikan itu, maksudnya ayah tuh ngasih
gini loh, aku punya plan seperti ini gitu kan. Jadi ya aku ngerasa aman begitu sih kira-kira. Ya, itu yang bikin ya, itu yang bikin aku ngerasa jadi kayak yakin dan kuat dengan segala macam badai yang menerpaku selama ini gitu sih. Ya. Ini aku ya. Iya harusnya. Aku. Ha-ha. Kamu aku. Ayah mana terakhir? Sama yang aku sampai mikirin. Aku enggak mikir seperti kirim sampean. Aku lali kayak nih gini kan. Atau ya itulah. Iya. Ini terus nyebut tarik gini, gak salah. Ya itu kalau dibalikin ke buku ini, kalau gak salah itu bagian dari apa namanya, apa istilahnya, apa? Jadi kita dalam kehidupan itu kita dikasih kartu yang berbeda gitu kan. Kebetulan istri saya dapat kartu itu, dapat kartu apa, kartu ibu rumah tangga. Tapi ya dengan kartu itu dia apa, you try to make the best version of yourself gitu kan. Jadi apa ya, ya membuat, melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan situasi yang seperti itu di Singapura. Apalagi di Singapura mau kerja itu juga double lagi tuh tantangannya, karena izin kerjanya aja sudah spesial, udah nggak bisa asal ngapain kerja gitu kan. Jadi ya, dulu yang karena aku DP dependent, iya, jadi kan itu. Saya visanya bisa kerja, istri tuh visanya bisa dependent nih, bisa orang yang tergantung disponsori sama saya gitulah kan, kalau saya disponsori perusahaan. Nah, istri dan anak-anak itu disponsori saya gitu kan. Waktu itu awal-awal kita di Singapura sebenarnya bisa kerja, tapi harus ada surat tambahan lah. Jadi tinggal tambahin surat keterangan gitulah. Surat keterangan dari RT RW apa. Jadi sederhana lah intinya. Tapi semenjak kayaknya 2 atau 3 tahun yang lalu ya, itu makin sulit lagi. Jadi harus kalau mau kerja meskipun dependent pass harus punya kualifikasi sama dengan employment pass, yang mana waktu itu banyak kualifikasinya, gaji minimum berapa dan sebagainya, dan itu apa? Ya susah banget lah untuk dikejar gitu kan, apalagi kita masih punya anak-anak juga kan gitu. Jadi kayak nggak perlu maksain ngupain buat kerja waktu itu. Dan akhirnya ternyata bisa berdamai juga dengan kondisi itu, bahwa ternyata masih bisa berkarya, masih bisa, sebenarnya kalau bisa dibilang menghasilkan, akhirnya bisa menghasilkan uang juga sebenarnya. Setelah waktu itu sempat bikin karya, bikin tanpa sekolahku ya, bikin course. Iya, cuman lagi-lagi waktunya kan hamil lagi tuh. Iya. Hamil lagi otomatis. Ya, hamil kan. Hamil 4 kali. Yang ketiga keguguran. Iya. Jadi karena hamil lagi akhirnya course-nya terhenti sampai sekarang. Karena ternyata ya emang lagi-lagi kalau punya anak itu pasti kehidupan karir aja ya. Terhenti sampai paling enggak 3 tahun. Jadi setahun hamil dan 2 tahun masa toddler, ya, itu nggak bisa ditinggal, itu susah banget. Ini Nada udah mendekati 2 tahun nih. Jadi ditambah lagi anak-anak homeschooling yang udah levelnya serius. Iya. Jadi ya emang harus untuk keluar meluangkan waktu lebihnya itu susah. Sementara kita memutuskan untuk nggak pakai ART. Jadi ya udah nggak apa-apa sih, namanya juga prioritas gitu kan. Jadi sempat sedih juga. Aku udah belajar, aku nggak jadi bikin kelas gitu kan. Tapi ya. Apalah, mungkin memang ini bukan saat terbaiknya. Jalani aja gitu sih prinsipnya. Ini gila-gilaku ya? Cuman mana? Aku tadi kemana ini? Oh ini ya? Oh ini. Setelah tadi malam jadi jadi pinter strategi. Yang penting tuh aku putih. Yang penting putih. Kalau hitam itu serasa jadi balikin posisi jadi putih lagi. Sama kalau menurut aku tuh ada satu hal lagi yang buat aku, kamu tuh berperan besar dalam kewarasanku. Kamu tipe orang yang nggak pernah nyalahin aku. Wah, nyalahin aku tak salahin balik.
Karena lu pernah, aku nyalahin terus kan. Terus kok disalah-salahin terus gitu kan. Jangan nyalah-nyalahin aku lah. Jadi waktu setahun pertama nikah itu masih defense mood tuh. Dia dulu juga sering kegetan loh sama aku. Apa? Ketinggalan kunci, ketinggalan ini, ketinggalan itu. Itu bagaimana Anda bersabar dan mereframe apa namanya kebiasaan aku yang saya lupa ini barang. Lupa itu. Aku tahu sih kamu gregeten sebenarnya. Tapi Arabnya Neni nanti akan bilang aku lu disalah-salah, aku juga sudah berusaha. Caranya mereframe adalah